masih kalau saya hitung itu saya masih di bawah Daud sebetulnya. Tadi bagaimana Daud dengan situasinya? Dengan kalau dia terlalu iya. Secara hitung-hitung matematik semua ada beberapa pukulan yang dari Daud yang dapat nilai walaupun tidak bisa kita karena di sisi lain tadi jangkauan soal perjalanan juga cukup menyalui Daud tidak bisa langsung masuk dalam beberapa pukulan karena itu mengatur juga serangan mengatur jarak juga karena ini satu karena umur saya menempatkan juga terus bergerak mencari posisi Daud lari di mobil dia
Jordan versus Michael Mukia.
Yeah.
sulit sekali untuk bisa menggeser bola tepat. Bagaimana dia bisa masuk dan mengukur tadi, melakukan power yang betul-betul efektif dan mengejar tertinggi yang terus berlari begini juga buat daun capek juga. Kalau melihat lawan ini sudah mulai kita lihat apakah ada dendolnya sudah lemas sehingga kemudian dia sulit untuk bisa bertahan. Kita lihat selama ini dia terus berlari. Ya, namanya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Kita saksikan Michael Mukwenagun. Sebetulnya menurut pengamatan Anda, apa yang terjadi? Karena sering mendapatkan rengsekan oleh kemudian stamina yang sudah payah atau ada bermasalah dengan lututnya? Ya, itu satu faktor. Sepertinya ada kendala dengan kondisi badan yang dibutuhkan di kaki. Tapi keseluruhan saya melihat stamina ini sudah sangat mundur sekali. Banyak kata hari ya? Menguras tenaga sementara dia tidak melakukan pukulan pukulan yang efektif sehingga dia pun seperti itu. Tapi kelihatannya memang ini ada satu kendala dengan salah satu di bagian kemudian lutut atau kaki. Kita saksikan ini pukulan dari Galat waktu sempat membalas dia. Kita lihat tidak terlalu keras sebetulnya ya, kita ketika dia mungkin daerah lutut yang bermasalah ketika dia terus berlari. Kemudian ada akhirnya Daud Cirujur dan putuskan menang dengan menang TKO pada ronde ke-8 setelah terjadi dislokasi bahu kiri ya. Tampaknya dialami oleh lawannya yaitu Michael Mukwena. Catatan Anda sebetulnya pada saat terakhir, apakah dia terlalu sering pukulan-pukulan dari Daud ini menghajar bagian kiri lengan dari